Jangan lupa like, komen, subscribe. Mantap. Sobat, hari ini luar biasa sekali. Saya kedatangan adik Farhan. Ya, adik Farhan. Wah, ini jauh-jauh dari mana, adik? Dari Tayungsel. Waduh, luar biasa banget. Ada adik Farhan yang mau berpayah-payah ini untuk siapa ini rencananya, adik Farhan? Pak Harun sama Pak Udin. Waduh, luar biasa fansnya Pak Harun dan Pak Udin ya. Jadi dari adik Farhan dan keluarga ingin berbagi kebahagiaan juga nih buat Pak Udin ya. Semoga ini dapat menjadi berkah dan bisa menjadi apa ya, bermanfaat buat keluarga Bapak Udin dan Om Harun, begitu ya, adik ya? Iya. Adik ada yang mau dipesan buat Om Udin? Enggak, itu aja. Itu aja. Mungkin untuk Om Udin supaya sehat-sehat selalu ya, iya, sama Om Harun ya. Jangan lupa like, komen, subscribe channelnya Lucky Borneo. Mantap. Wes. Ini kalau teman-teman tahu ini adalah sang juara untuk nasional yang mewakili wilayah Bulungannya, deh ya. Ya. Mantap, sukses terus. Tetap berlatih, yang semangat ya. Semoga ya bisa go internasional buat Dek Farhan. Ya. Mantap. Luar biasa sobat. Semoga ini dapat menjadi berkah dan rezekinya adik Farhan dan keluarga dapat dilimpahkan. Terima kasih. Kita akan menuju rumah Bapak Udin dan Om Harun. Mantap. Sedang masak. Wow. Daun ubi, Pak. Daun singkongnya, Bu? Iya. Wih, mantap. Pasti enak nih ya, Bu. Enak. Bumbunya apa-apa aja, Bu? Enggak, itu aja. Bawang. Bawang. Bawang merah aja. Sama lombok, sudah. Boy dia mah, Boy. Ini mau masak. Diam, Boy. Mamanya. Ibu Nelly lagi masak sayur singkong. Mantap nih. Ibu ke Tanjung kemarin ya? Kemarin beli minyak lampu. Oh. Sama Udin sebentar. Aku belikan bandeng juga dorang. Wih, makan ikan bandeng ya? Iya. Nanti ada rezeki lagi, Bu, dari adik Farhan. Bisa buat kayu makan. Kayu basah, Bay. Jadi nggak bisa, nggak bagus ya, Bu? Ya? Itulah kemarin ku angkat kayu pulang dari Tanjung. Kemalaman. Enak banget wanginya, Bu. Iya, coba kalau kayunya anu tadi kering. Numbuk. Kita masak dia. Kalau numbuknya di mana dia, Bu? Di sungkur mantap, rusak sudah. Oh. Dulu li sungku anu tuh semen tuh nah. Semen ya. Beli pecah numbuk daun ubi terus aku memecel. Pecah sudah. Wow, di kipasnya, Bu. Ya. Mantap. Kita tinggal tunggu masak. Masak dulu. Siap-siap bahannya tuh, Bang. Apa nih, Om? Hei, woi. Woi, kalau begini, Bang. Kalau begini, Bang. Hei, Bang. Hey. Acara siapa nih, Om? Tak tahu, Danu. Harun. Om Harun. Aku sama Atima. Ini tas siapa? Atima namanya itu. Om, ini tas siapa, Om? Aku. Habis jalan jauh. Nah, duduk gini aku malam di bantal. Iyalah. Hei. Boy. Aku kan malamnya duduk gini doang kemang. Sama aku. Doang kan 3 orang gitu sama aku gini. Hei. Iya. Duduk gini aku juga, Boy. Oh iya. Yang satu duduk gini cuma sama aku ini. Pendopeng itu cuma duduk sama aku begini di bantal aku. Iya ya. Jadi ini Om Udin ada bingkisan dari adik Farhan. Tadi. Farhan. Adik Dahan. Iya, jadi adik Farhan ini pemain tenis usia dini, luar biasa sekali. Jadi masih kecil itu, Om. Jadi adik Farhan ini masih kecil tapi bukan main, prestasinya luar biasa. Bagus. Sering dapat piala ya. Dalam. Iya, weh, luar biasa. Dapat medali semua kan.
untuk mewakili. Doakan dia cepat, doakan dia menang. Ya betul, doakan sukses. Menang. Ya di usianya yang masih. Dan aku, saya terima kasih, saya minta maaf. Harus kau doakan, harus kau menang. Ya, doakan kau menang lagi. Ya, wis mantap. Jadi Dek Farhan didoakan oleh Om Udin supaya terus menang, ya, mewakili Indonesia kalau bisa nanti ke depannya, Om ya. Aku doakan Indonesia. Amin. Tanah putih, tanah merah. Mantap. Tanah putih, tanah merah. Jadi sebenarnya Dek Farhan ini juga sudah nasional gitu, Om. Bagus. Aku doakan profesional kalau harus menang. Mantap. Jangan kau kalah. Jangan kalah. Tetap. Jangan kau harus kalah. Harus menang terus. Oh iya. Aku doakan kau tetap menang. Harus menang terus, Om ya. Aku doakan kau. Aku ikut. Aku doakan kau sama aku sembahyang. Aku doakan kau harus menang. Amin. Terus mantap. Yang penting harus terus berlatih, Om ya. Nah, latihan terus. Harus latihan. Kau tak latih, harus kalah kau. Betul. Aku takut kau nanti kalah. Kan, kau itu cuma kau sport. Takut nanti kau kalah lagi, kasihan kau. Jadi harus berlatih yang kuat. Lalu harus latih, harus kuat. Makan makanan yang bergizi. Bergizi, harus kuat. Tidur jangan begadang. Jangan begadang. Ya. Terus harus bangun. Subuh harus bangun, sholat. Subuh sholat, bangun. Pagi, ya. Latihan. Betul. Latihan terus. Biar sehat. Biar harus menang. Betul. Pagi harus latih. Sampai jangan tidur. Luar biasa. Semangat. Harus berangkat dulu kau. Harus cepat latihan dulu. Ya. Cepat harus berangkat. Mantap. Jadi Dek Farhan harus semangat ya. Nah ini Om. Ini buat Om Udi nanti. Ini. Nah ini nanti bisa untuk Om Harun. Nah saya belum bisa kasihkan ke Om Harun kan. Nanti Om Udin aja yang ngantarkan ke Om Harun. Nah bilang aja dari adik Farhan. Farhan. Ya adik Farhan. Nanti saya bawa. Ya. Ini juga Om ada titipan rezeki dari ibunya adik Farhan untuk untuk nanti beli makanan ya. Farhan, saya minta maaf dan aku doakan ibu. Ada ibu, aku doakan aku menang. Amin. Harus pagi jangan tidur sampai harus latihan terus. Amin. Ibu Tuhan, harus ibu harus latih terus anaknya. Anaknya ya. Harus latihan terus. Harus latihan terus. Saya doakan anak ibu harus menang. Amin. Mantap. Ibu Tuhan namanya. Iya, ibunya adik Farhan. Ya Ibu Farhan bisa dibilang gitu kan. Ibu apa namanya ini? Nah ini saya belum tahu ini Om. Tapi Ibu Farhan kali ya, mungkin ya. Bu, nama ibu siapa? Saya belum tahu ibu nama anaknya namanya aku tahu. Ibu aku mau kasih tahu dulu Bu. Yeah. Aku belum tahu nama ibu. Ibu siapa Farhan. Nama ibu? Mungkin Ibu Farhan ya. Anaknya, anaknya aku tahu. Nama anaknya Farhan. Oh iya betul. Ibunya? Ibunya aku belum tahu. Sama Om. Nah, saya juga belum tahu ibunya. Nah, ibunya tapi nggak apa-apa. Jadi walaupun kita nggak tahu nama ibunya, yang pasti doa terbaik buat keluarga adik Farhan gitu Om. Nah, itu ya. Sayang ibu, aku doakan ibunya aku nggak tahu. Iya, terima kasih banyak Om Udin buat pesan-pesannya dan doa-doanya. Semoga keluarga Ibu Farhan diberkahi dan keluarga Om Udin juga diberkahi berserta dengan Om Harun ya. Nah. Oke, terima kasih Om. Salam. Kebaikan. Mantap. Mantapnya belum Om? Mantap. Ayo. Let's go. Nah, gitu Bang. Ibu Nelly. Nah, ini kau dah. Wes, ada rezeki. Ini kau. Nah, ini kau. Ini lagi ibu. Dari Ibu Anung. Ibu apa? Ibu Farhan. Ibu Farhan. Ibu Farhan. Ya doakan arut anaknya, Ibu anaknya. Farhan. Ya main bola tenis. Bola tenis betul. Terima kasih Ibu Farhan. Semoga adiknya. Aku doakan kau menang. Doakan kau menang. Amin. Main bola tenis. Pemain tenis. Amin. Kau menang. Harus menang. Aku doain kau harus menang. Aku doain kau harus menang. Amin.
Pak Farhan. Ibunya Adik Farhan. Adik Farhan. Ya, sukses selalu ya. Sukses selalu ya. Selalu aja ngirim salam untuk aku ya. Amin. Lewat YouTube. Amin, lewat YouTube-nya. Lewat YouTube-nya. Laki Borneo. Amin, amin. Ya, semoga ada persen dari dari Bupati. Amin. Bupati Tanjung Selor, Pak. Amin, amin. Serta makasih. Bupati Berau. Bukan, Mak. Sampai Bupati Berau ya. Iya, banyak yang nonton. Kalau aku sudah nonton banyak YouTube nontonnya ya. Luar biasa. Terkenal sudah Ibu. Iya, ada juga yang jumpa aku. Ada yang kita mama-mama itu. Silakan Bu dibawa dulu. Ya. Disimpan aja ya. Iya. Ada tuh yang kita nonton itu yang satu tuh datang. Banyak yang kenal sama Om ini di Tanjung Selor. Ada yang kalau mau bawa anak-anak ada yang mau bawa kita dulu Agun. Yang kita mau nonton tuh. Ibu Dewan kah? Lain ada yang satunya bilang kok ada anak-anak kecil tuh. Kenapa mau kita nonton sini tuh. Ada anak kecil sama bapaknya. Ada anak tua-tua tuh. Oh iya ini dia. Betul. Ha? Inilah dia. Itu ya? Iya Adik Farhan. Ini kah? Iya. Nah itu lah. Itu lah ya. Adik Farhan. Itu kah ada? Iya betul. Adik Farhan yang pemain tenis itu. Iya. Yang kau kasih lihat tuh. Betul. Kecil main bola tuh. Iya. Bola tenis. Betul. Itulah yang pemain nasional Om, masih usia kecil, hebat. Itulah, bapaknya doa kan. Ya. Yang ada yang ngomong banyak doa untuk dari Udin. Ya. Dari Langun, betul, ya kan. Betul. Luar biasa. Ada kok kasih doa. Ada, ya ada videonya kemarin kan Om, kamu lihat kan. Terima kasih Om Udin buat doa-doanya buat Adik Farhan. Semoga Adik Farhan sukses selalu, baik di pelajarannya maupun di aktivitasnya sebagai pemain tenis nasional. Mantap. Mantap. Why? Wah. Dari Paman Rocker. Oke, kita ke Pak Harun. Ke Pak Harun. Aku nak mau pakai sandal. Oh iya betul. Oh berarti saya enggak usah pakai sandal ya, Om ya? Enggak usah pakai sandal, itu aja jatuh lagi. Oke. Oke dulu gitu dong. Nah. Ayo ya dulu. Iya, iya benar. Ayo. Oke, hari ini saya akan menemani Om Udin. Om Udin akan berbagi kepada Om Harun. Wes. Pak Harun. Pak Harun. Ya, hati-hati Om. Aku enggak enak lagi. Iya, benar. Aku kok tadi enggak enak lu lagi. Aku kok harus tanya mu sama Harun. Iya. Hati-hati Om ya, pegangan. Dia tak berani. Ya. Aku jatuh. Takut jatuh. Siap Om. Nah, kita akan menemani Om Udin atau Paman Rocker. Rencananya Paman Rocker ingin berbagi buat Om Harun. Wah, saya jadi kameramennya Om Udin ini. Sabar Om. Sabar. Pengganggu. Ada pengganggu Bang, sorry Bang. Tenang aja. Mohon maaf. Enggak apa-apa, ini ada Om Rocker. Ini ada Om Boy. Ini panas banget ada Om. Sama. Dari Adik Farhan. Lagi Adik Farhan. Iya. Nih. Lagi banget Adik. Oh ya. Ngomong sama dia. Oke, terima kasih banyak Adik Farhan. Hadiahnya dan atas bantuannya. Semoga Adik Rohan semoga sukses. Amin. Adik Farhan gitu. Adik Farhan. Rapi banget Om. Adik Farhan gitu. Ya. Adik Farhan. Iya benar. Mantap Om. Sip. Oke, mantap. Terima kasih Om Udin sudah menemani. Nih, ada Melinda. Oh, siapa namanya? Sini. Melinda. Melinda. Dengan Ibu? Ibu Nur Hasanah. Ya. Kita baru ketemu ya, Bu ya. Salam kenal dan yang penting bahagia selalu, gitu ya Bu ya. Nah, ini hostnya ini. Om kenapa tunduk-tunduk begitu Om? Ini mah bagaimana ini? Malah aku tunduk, malah bisa. Ada kita begini, malah bisa duduk, malah begini, memang gini. Malah bisa kepala kita, gimana? Salah. Bagaimana? Malah begini ya? Memang malah begini.
Aduh. Udah, ini jadi, nyangkut deh. Waduh, kasihan paman. Ini. Woi. Iya. Ha. Ini Pak, ini kena di kena di sini Om ya. Pendek. Pendek batik. Nah, memang begini aku duduk. Nah. Napa? Iya. Napa kau? Napa kau? Duduk bang, wow. Bagaimana? Ini bagaimana kau duduk? Iya, berarti tidak salah kitanya Om ya. Nah. Ininya bangunannya yang pendek gitu ya. Nah, kirain badannya yang tinggi. Oh, tinggi, kau cocok. Siapa begini? Oh, iya benar. Ini pendek ya. Bagaimana? Iya. Oke, silakan perkenalkan lagi Om tadi siapa namanya ini Om? Ayo. Om yang ngomong. Ayo, namanya siapa? Nah, Melinda. Melinda. Kelas berapa? Melinda. Umur berapa? Umur berapa? 8. Umur 8 tahun? Oh, sekitar 2 SD berarti ya? Heeh. Hampir gitu ya? Iya, 2 SD. Oh, jadi rencananya akan sekolah di sini atau gimana nanti? Mau sekolah di sini Tanjung ya? Oh ya. Kalau sini bisa. Nah, semoga nanti teman-teman yang bisa nonton ada rezeki ya buat adik ya. Sempat nanti bisa kita bantu nanti sekolah di sini dan kasih sekolah kan. Yang penting sekolahnya yang baik nanti adik. Kalau mau kasih sekolah kan nanti ada rezekinya ya. Jangan tanggung dan nanti tidak apa ya mau sekolah kan. Nanti mahal. Kan main Om Roker. Ini hostnya Lucky Born yang baru nih sobat. Nanti ini kasih. Apa itu Om? Ini yang saya masuk tadi anu kau diurus sekolah. Oh. Masa saya sekolah lagi Om? Nah, kamu dia tadi sekolah. Oh, nemani antar sekolah. Oh iya boleh bisa. Sekolah kan? Kalau ngantar sekolah bisa, cuma kalau saya sekolah lagi nggak bisa sudah. Bukan tahu sekolah aja nah. Iya iya benar. Benar. Anu masuk sekolah. Masuk sekolah ya. Antarnya. Antar deh boleh Om siap. Pulang antar lagi. Jemput kalau ya, pulang ya itu. Siap. Amin. Jadi sobat perlu kita ketahui bersama rencananya hari ini adalah hari bahagia nantinya ya. Iya Bangan ya. Nama Ipal. Ipal belum datang. Oh sambil menunggu Bang Ipal ya. Iya. Ya. Sama Eki. Boy. Jadi kita Edi mana Edi? Eki lagi di kilo. Sebentar lagi mungkin turun kalau enggak ada halangan. Semoga Ini belum datang. Aduh, Bang Egi. Jadi belum siap-siap lagi. Siap-siap. Siap-siap. Kita sampai siap-siap. Jadi belum lagi siap. Sudah mantap. Jadi adalah hari bahagianya Om Harun. Kita akan menunggu nanti apa ijab kabul ya namanya. Ijab kabul ya Bang. Di hari bahagia sambil menunggu teman-teman yang lain dan para saksi begitu ya Bang. Jadi kita akan menemani Om Harun dan Kak Fatima ya. Kak Fatima dan Adik Melinda. Nur Hasanah. Eh sorry mohon maaf dengan Kakak Nur Hasanah. Jadi kita akan menemani ada seremoni sederhana nanti ya. Walaupun sederhana yang pasti doa-doa kita yang terbaik untuk keluarga baru nantinya ya Om ya. Ya seperti itu. Jadi Om Harun akan melaksanakan hari bahagianya hari ini sobat. Mohon dukungannya, doa dari teman-teman semua, dari sobat semua kepada Om Harun agar hal yang terbaik, doa yang terbaik dan harap yang terbaik buat keluarga baru Om Harun nantinya. Terima kasih sobat, sambil menunggu teman-teman yang lain ya, oke? Ada sepatah dua patah kata mungkin Om? Pasti serius nih kayaknya nih. Bukan saya mau saya dikasih keluarga saya. Amin. Dari Arun. Amin. Keluarga aku terima sama Arun. Amin. Saya aku terima kasih Arun dan Amin. Sama Adima. Saling menyayangi. Sayangin sama Adima. Amin. Nur Hasanah. Saya sama Arun. Keluarga sama kita ini sama keluarga saya. Semua kita keluarga. Anggap keluarga ya. Sendiri. Amin betul. Okay. Anggap keluarga sendiri. Ya, amin. Saya ini dari saksinya saya sama memantau ya. Dari saksinya. Semua jadi saksi nanti Om. Semua yang datang jadi saksi. Ya Allah. Bukan main. Oh, ngeri. Bupati. Aduh. Tanjung ya pakai cemata. Kirain bupati baru nih. Ketawa lu dong nih. Siapa tahu nanti jadi wali kota Kaltara. Amin. Aduh. Hei, Om Udin. Wali kota. Bagaimana? Mantap Om, keren. Rocker. Rocker.
Coba gini lagi. Lurus jarinya. Lurus begini, lurus. Itu kok tiga. Begini. Enggak bisa lurus ini. Begini. Oh, kenapa ada kura-kura di tangan aku begini? Oh, itu bisa lurus. Om, ini kenapa kura-kura sih? Bukan. Patah ini. Oh, iya iya iya. Kayak ini enggak. Enggak apa-apalah. Kayak ini katanya kayak ini bukan dot. Patah dulu. Ya kisah masa kecok muda dulu kan. Kecok gini. Mm. Oh, yes, mantap. Ini enggak begini ya enggak katanya. Ini kan enggak katanya kayak ini kata. Ah. Ah. Lagi. Kalau enggak kan enggak sama kayak katanya. Iya. Ini bingung juga nih om, kenapa benjol nih om tangan? Nah, sama juga. Ini batu. Oh, batu cincin. Batu cincin kirain benjol. Aduh. Oke sobat, oke sobat, demikian keakrapan kita di tempatnya Om Harun dan Om Udin hari ini. Terima kasih sobat. Untuk acara selanjutnya nanti kita akan langsung nonton ke channelnya Bang Egi, Bang Rival maupun Mas Bejo Sobo channel. Mantap. Dukung terus channel kami sobat agar kami terus berbuat baik dan semakin banyak menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih sobat. Mantap. Mantap.